Aksi demonstrasi yang berujung rusuh di Iran sedang menjadi sorotan publik di seluruh dunia. Para pengunjuk rasa di ibu kota Teheran dan kota-kota lainnya turun ke jalan, membakar kantor polisi dan kendaraan milik aparat. Gelombang aksi protes yang sudah berlangsung 6 malam berturut-turut ini sebagai bentuk kemarahan atas kematian Mahsa Amini. Melansir Iran Wire, Mahsa Amini, seorang perempuan berusia 22 tahun yang berasal dari kota Sages, Provinsi Kurdistan. Dia adalah sosok perempuan progresif yang gemar membaca. Keluarganya menggambarkan anak kedua dari 3 bersaudara ini sebagai gadis manis yang suka melancong, serta memiliki kegemaran terhadap musik dan seni etnis Kurdi. Pada Jumat, tanggal 16 September tahun 2022 waktu setempat, Amini meninggal di rumah sakit setelah 3 hari mengalami koma. Meninggalnya seorang perempuan kelahiran tanggal 22 Juli tahun 2000 ini bermula ketika dia bersama keluarga melakukan perjalanan ke Teheran untuk mengunjungi kerabat, Selasa, tanggal 13 September tahun 2022. Saat memasuki pintu masuk Jalan Raya Haqqani, dia ditangkap oleh patroli polisi moral. Amini ditangkap karena diduga melanggar aturan hijab. Tak lama kemudian, dia dilarikan ke rumah sakit karena mengalami koma. Media setempat, Iran International, melaporkan bahwa Amini menderita beberapa pukulan di kepala. Pihak keluarga juga mengatakan petugas memukulinya di mobil polisi setelah penangkapannya. Di sisi lain, polisi menolak tuduhan tersebut, dengan mengatakan Amini dibawa ke rumah sakit karena mengalami serangan jantung. Padahal, keluarganya mengatakan dia tidak memiliki riwayat penyakit jantung. Setelah koma selama 3 hari, akhirnya Amini dinyatakan meninggal dunia di Rumah Sakit Kasra di Teheran Utara pada Jumat, tanggal 16 September tahun 2022. Atas insiden inilah yang kemudian menyulut gelombang aksi demonstrasi di Iran. Para pengunjuk rasa mengecam keras tindakan yang dilakukan oleh patroli polisi moral Iran. Demo yang berlangsung 6 malam berturut-turut ini sekaligus sebagai gerakan protes akan aturan wajib hijab yang diberlakukan di Iran sejak Revolusi Islam 1979.